Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang pertama saya ucapkan selamat buat Persija ya, menangkan pertandingan malam ini dan lolos ya. Lolos juga berikutnya. Terus kedua juga saya ucapkan terima kasih kepada supporter dan Jumania selalu mensupport kami dan situasi apapun. Jadi ini sesuatu yang benar-benar buat tim. Jadi harapannya depan juga supporter selalu support kami dalam kondisi apapun. Oke, itu terus pertandingan yang sangat menarik menurut saya. Dari awal sampai akhir temponya cukup bagus, cukup tinggi. Karena kedua ingin memenangkan pertandingan, Persija sendiri tangguh terbuka dan kita juga sama-sama tangguh terbuka. Dan kita juga ada banyak peluang, cuman sayang hanya nyaris doang. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa memperbaiki. Sementara juga ada beberapa pemain yang cedera seperti mungkin kondisi juga itu juga sedikit pengaruh kita, tapi secara tim, secara keseluruhan menurut saya PSS juga cukup lumayan untuk kedepannya. Jadi memang di babak kedua banyak aksi individu yang saya pikir tidak efektif dan efisien. Di sana kita akan coba perbaiki nanti di hari ini. Mungkin itu aja dulu dari saya. Terima kasih. Wassalam.